menu utamanya itu namanya nasi liwet. Kalau weekend dia ada konser juga kan? Iya. Biasanya memang ada, selalu ada konser di sana. Besar lah industri dia. Besar lah, besar. Sampai ke belakang lagi. Oh ni, pintu belakang ni. So kalau masuk universitas ni, oh cantik je lah. Biasanya rata-ratanya dia lebih kepada sana kak. Jadi dosen. Jadi lecturer. Cantik ya tempat dia. Ini apa pula ni, ramai-ramai ni? Ini nak pergi off-road bang, dalam hutan. Oh. Sama juga, ini pelancong juga bang. Oh pelancong juga ni? Ini pelancong juga. Ah. Dia lebih kepada orang-orang office tu bang, yang ikut melancong menggunakan dia seperti off-road macam itu. Besar ini. Itu lah. Di Bandung banyak patung-patung juga. Patung apa tu? Itu macam dia macam apa? Macam patung-patung lah. Jadi kan ada harimau semua tu. Kalau untuk patung tu rasanya hanya dibuatkan ikon bang. Oh ikon. Jadi untuk ikon itu Bandung itu harimau. Oh harimau Bandung. Kalau sini orang panggilnya singa bang. Tapi kalau di Bali itu kan banyak dia macam. Oh kalau Bali kan dia lebih kepada Hindu bang. Tapi bukan Hindu India ya. Maksudnya dia punya agama sebetulnya Hindu sama seperti India. Tapi rata-ratanya Indonesia itu memang agamanya sama seperti di luar. Tapi dia punya budaya itu kadang-kadang beda. Budaya dia beda betul. Kalau sini lebih kepada Muslim, Muslim lah. Bandung lebih kepada Muslim. Makanya kalau untuk pasar makan jangan risau. Kalau memang kita orang, apalagi kita pakai kerudung, masuk salah tempat makan, dia akan bagi tahu kamu Muslim tak boleh. Bandung Bali bang toleransi paling tinggi. Makanya kalau orang Bandung datang Bali itu paling senang. Nah ini Great Asia Afrika, dia punya konsep. Oh, ini seperti Jepun, itu belum buka lagi. Rata-ratanya dalam pukul 9. Yang sebelah kanan ini dia pump house. Jadi untuk pump house itu dia lebih kepada Robiton. Dia punya konsep
macam itulah. Boleh dia. Nah, jadinya kalau akan awal gerak awal dalam pukul 7 seperti yang saya cakap, tunggu macam tu, buka lagi. Rata-ratanya tempat lawat tu dalam pukul 9 lah. Kita bergerak daripada apartemen tadi ke tempat satu tempat lawatan itu kurang lebih sejam lah perjalanan. Kadang-kadang kena cawa, kena tunggu. Nanti kasihan, boring. Ini selalu orang makan apa di sini? Oh, kalau di sini dia lebih kepada makanan Sunda, Kak. Ini kita kan budayanya kalau untuk di sini sukunya suku Sunda. Bukan Jawa ya, tapi Sunda. Nanti itu lebih kepada makanan Sundanese food, Kak. Dia seperti ada ayam goreng. Mungkin lebih kepada kering-kering untuk makanan tuh. Tapi ada juga lah ayam untuk saya. Ayam penyet ada juga. Semalam kita order Grab. Cucuk Grab food. Cucuk Hong Kong. Cucuk Hong Kong. Tutup oncom. Oncom. Oh ya. Dia lebih kepada nasi yang pakai bumbu itu kan. Itu makanan khas Sunda enggak? Itu bukan ya? Itu makanan khas Sunda salah satunya. Makanan Sunda. Iya. Dia punya tempe sambal. Ya. Disatukan dengan nasi kan. Sangat sedap. Akan dekat kedai apa dia punya order? Tak tahu. Kau Selembang. Di sini dia punya menu utama, dia punya menu spesial tuh, tapi mohon maaf saya namanya peli juga, takutnya terkira itu memang bahasanya hampir sama lah. Di sini ada bumbu, ada makanan nasi rempah. Menu utamanya itu namanya nasi liwet. Dia punya dekat kedai itu. Mungkin kalau di sana mana ada lain bang ya. Mohon maaf ya. Tapi ini liwet ya. Ini liwet. Ada jus strawberry. Jadi di sini bukan jual stroberi tapi memang kedai Sunda. Dia punya nama itu mungkin daripada dulu. Yang kedai yang utama itu memang ada di luar daripada Bandung. Ini cawangan dia. Jadi namanya tak berubah, stroberi saja, Asep Stroberi. Tapi stroberinya mungkin hanya ada di dekat jus saja. Lain dengan dekat kawasan Kau Putih, kita boleh petik sendiri. Karena dia punya suasana itu macam dekat Genting Highland. Dekat Cibide itu. Ladang teh semua stroberi. Sana Genting dengan Cameron, Cameron ya, Highland. Di Cameron Highland banyak stroberi ya sana. Dekat Cibide itu nanti akan seperti itu. Dia punya suasana ladang teh semua. Okay. Akademi lah. Ini siswa baru nih. Siswa baru. Makanya dia masih pakai baju putih-putih. Tentara darat. Nah ini untuk sekolah polis. Dia menang untuk pendidikan, menaikkan pangkat bang. Bandung itu bandar pendidikan bang. Oh bandar pendidikan. Kota pendidikan itu banyak. Saya tengok kawan-kawan saya di Malaysia ada lebih kurang 5 orang yang friends dengan Gunawan Transport. Tahunya orang tuh dia di Maribaya itu tempat pemandian air hangat, air panas kan? Air panas. Cuaca cantik hari ini ya. Ini jalannya saja bang tuh. Cantik kan tempatnya? Ini kadang hot spring. Hot spring tu. Jadi tu hot spring.
aku dengan tanam sayur. Banyak tanam sayur. Tidak besar sikit. Sekolah rendah lah kalau kita ni sekolah dasar. Sekolah dia ni, tu sekolah dia.